Halo, sekarang kita lagi di jalan mau ketikannya ke Azara. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Siva Haju dan Jeffrey Nicole kedapatan kondangan bersama hingga sukses mencuri perhatian. Siva mengenakan gaun satin, sementara Jeffrey memakai baju batik saat hadir ke acara pernikahan tersebut. Ternyata kedua artis ini ke pesta pernikahan fansnya di Bandung. Hal itu berawal dari Jeffrey Nicole yang mendapat pesan dari penggemarnya yang kemudian dikirimkan undangannya. Bahkan Jeffrey dan Siva sempat berfoto memegang undangan tersebut. Meski sempat dikira gimmick, namun mereka justru benar-benar hadir dan kondangan bersama. Kehadiran mereka pun menuai sorotan. Terlebih, Siva kondangan bukan dengan kekasihnya Rizky Nazar. Yang rupanya, Siva dan Jeffrey Nicole saling dekat karena keduanya terlibat dalam satu judul film bersama. Penampilan mereka saat kondangan itu juga sukses menjadi sorotan, bahkan membuat suasana pesta pernikahan fansnya itu semakin meriah. Jeffrey Nicole dan Siva! Selalu menyenangkan ketemu sama orang-orang baru lagi, karena maksudnya basically kan dunia entertainment tuh kecil banget, jadi even kita belum shooting satu project pun kita pasti udah ketemu di mana, di lokasi mana, nyamperin ketemu temen yang ini gitu. Jadi untuk bisa benar-benar bekerja sama bareng tuh selalu menjadi pengalaman yang seru banget. Pemirsa, lalu mengapa Siva Haju dan Jeffrey Nicole kondangan berdua? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, karena ingin menepati janji untuk hadir ke nikahan fansnya? B, tidak tahu. C, ingin menunjukkan kedekatan mereka. D, karena ingin membahagiakan penggemarnya. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Penampilan Siva Haju saat kondangan memang kerap mencuri perhatian. Bukan hanya dengan Jeffrey Nicole. Sebelumnya Siva juga pernah kondangan bersama sang kekasih Rizky Nazar di pernikahan salah satu sahabatnya beberapa waktu lalu. Pasangan artis ini benar-benar serasi mengenakan busana Jawa, di mana Rizky mengenakan beskap dan belangkon, sedangkan Siva mengenakan kebaya berwarna silver. Dan momen kebersamaan mereka pun menuai pujian hingga didoakan bisa segera menyusul untuk menikah. Apalagi, kedua keluarga sudah saling memberikan restu. Siva juga mengungkapkan, tentu soal asmara ia juga kerap berdiskusi dan selalu melibatkan orang tuanya. Kayaknya pasti aku kan dalam setiap aspek kehidupan aku selalu diskusi sama orang tua aku, Siva. Tapi kayaknya kalau untuk bisa menikahkan aku pribadi, tentunya pasti akan banyak diskusi sama orang tua aku atau orang tua pasangan aku, tapi pasti banyak hal-hal yang aku pengen nentuin sendiri dan aku pengen emang cuman aku sama pasangan aku yang mau gitu. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.